Selamat datang kembali di Noisy Blast Channel. Ini lagi-lagi konten review, teman-teman. Benar, dan masih tetap bersama Maxima Music Pro. Langsung saja ya. Ya, langsung sebutkan aja. Band yang akan kami review kali ini adalah Twin Force Kill. Ini album. Ini full album kayaknya. Oh, full album. Ini full album. Benar. Bertajuk apa ya? Ya, kriteria. Ini tajuknya apa ya? Human Killer. Kriteria Human Killer. Rilisnya kapan ini, bro? Tepatnya, bro? Ini rilis Februari tanggal 28 tahun 2021. Oh, setahun yang lalu. Ini berdiri tahun 2009, asal Jakarta, tepatnya Kalideres. Dan berisikan personilnya itu yaitu Marco, Joe Crusher, Alfi sama Sandy Kurniawan. 4 orang ya? 4 orang di sini, teman-teman. Dan genrenya ini adalah death metal. Menarik, penasaran, bro? Langsung aja kita. Ya. Gas trot aja langsung. Ini, track yang berapa enaknya ini, bro? Langsung ke pembukaan atau gimana ini? Oh, yang pertama kan ada intro ya. Ya, yang pertama ini ada intro. Yang penasaran silakan beli. Langsung aja ke lagu yang awal-awal aja lah, yang kedua ya di sini. Kedua, track kedua yang menarik. Judulnya ini bagus yo. Arogansi Manusia Suci. Nah, gas trot. Drum warnanya banyak banget dan dari blasting-blastingnya banyak di sini bagi teman-teman yang suka blasting-blasting yang agresif ya, ini mungkin cocok ini. Arogansi Manusia Suci sesuai dengan tajuk apa album ya, kriteria human killer. Jadi, bercerita tentang ini manusia-manusia yang menjegal. Ya bisa bilang ya, manusia-manusia yang ngeselin lah bisa bilang ya. Kriterianya. Ya, kriteria salah satunya ini arogansi manusia suci, manusia yang sok suci balik kalian ya. Arogan ya. Sok-sokan bilang kita ini penyembah setan atau apa padahal bukan ya. Nyembah duit. Menarik ya. Ya, menarik. Menurut aku sih itu tadi tracknya agresif lah bisa bilang. Bagi kalau aku sih suka sih jujur aja. Kekuatan dari gitarnya juga. Dari gitarnya sih agak-agak nyenggol-nyenggol seperti agak-agak nyenggol progresif loh menurut aku. Progresif. Ya, banyak-banyak progresif menjadi agak terkesan seperti brutal death ya. Oke. Iya, terasa sih memang ada unsur-unsur. Unsurnya ini. Unsur progresifnya itu tadi. Brutal death. Ya udah kita lanjut aja ya. Lanjut. Ini enaknya keberapa, bro? Kami yang milih, bro. Menarik ya, ini track kelima, subtitle-nya sendiri, seperti biasa. Ya, karena kan seperti biasanya, subtitle-nya biasanya kan keren ya, teman-teman. Jadi, kami penasaran, gimana sih? Track kelima, kriteria Human Killer. Nah, cerot! Drumnya ini menonjol, bro ya. Oh iya, variatifnya. Variasinya di sini banyak banget, ketukan-ketukannya tuh di sini variasinya ada beberapa kali tuh berganti-ganti dan runningnya pun pendek-pendek ya. Iya, ketukan-ketukan yang
bervariasi gini nih enak bro, apa ya, mewarnai ya, singlenya, mewarnai singlenya. Jadi yang awal-awal tadi yang bener-bener sepi, kita dimanjakan dengan permainan drumnya di sini teman-teman. Terus gitar juga intro awal power chordnya, power chordnya mantap sih ya ya. Terus dari aku sih untuk single yang ini jujur aja lebih suka dari segi drumnya kalau menurut aku. Okay. Jadi variasi kayak ketukan variasinya tuh macem-macem gitu. Improve-nya asik gitu drummernya ya, itu. Aku sih. Lanjut. Ya, kita lanjut aja. Track yang keberapa ini kayaknya ya? 7. Asik. Oh, gitu. Yang ketujuh. Oh, ini ada sedikit informasi teman-teman. Kalau yang kita play ini Bombardier Terror ini featuring teman-teman dengan hanya Fajar. Vokal featuring ya. Ya. Featuring vokal. Instruction Killer ya. Kita langsung aja Bombardier Terror Gastrot. Di track ini seperti penggabungan antara yang kita kita dengar awal sama yang track 5 tadi bro. Sedikit ini ya, di sini agresif tapi juga diimbangi dengan ketukan-ketukan variatif dari drumnya. Dari dari yang ini sejauh ini di play aku paling suka yang ini. Ini bukan berarti yang track yang lainnya ini jelek ya teman-teman ya. Benar. Bagus-bagus. Cuman yang menurut aku yang ini paling keren sih gitu loh. Karena beberapa masih banyak lah track-track yang belum kita putar. Jadi kita aja langsung ke penutupnya di track yang ke-9 ya, track terakhir yang yang berjudul Triple Treat Skull. Gacrot. Jadi untuk yang track terakhir ini mereka lebih grinding ya di sini ya. Jadi aku baca artikel sebelumnya genre slamming loh. Bu, makanya banyak ada elemen slamming ya. Jadi ya kebawa mungkin ya. Ya ini death metal tapi elemen progresifnya ini jadi terkesan agak seperti brutal death ya bro ya. Iya. Menurut aku ya Bombardier paling keren lah. Iya. Untuk album Criterion Human Killer ini Do for Skill ini benar-benar apa ya bro, menarik. Death metalnya tuh bro, kayak sebanyak unsur-unsur elemen yang dicampurkan itu tadi. Soalnya kita cuma style yang awal-awal, track awal ya. Awal dari track, belum pertengahan sampai akhir. Pasti jadi, banyak improve-nya lagi, warnanya lebih banyak lain. Kan bagi teman-teman yang masih penasaran, tertarik dengan yang track yang kita play sepenggal itu tadi, silakan beli di Maxima Music Pro. Referensi dari kami ya kan, Noisy Blast ya, death metal asal Jakarta, Twin Force Skill dengan albumnya Criteria Human Killer. Nah, mungkin kalian yang udah punya CD-nya, albumnya ya trio-trio di komen. Cerita ya di komen. Silakan gimana sih tanggapan kalian tentang Twin Force Skill untuk album yang kali ini? Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka video kali ini dan jangan lupa juga tinggalkan unlike kalau kalian enggak suka video kali ini. Nah, itu terserah kalian. Dan yang paling utama ini ya, selalu kami ucapkan di akhir-akhir video yaitu
subscribe. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di next video and stay metal.